Menjadi acara tahunan di Keuskupan Agung Semarang, Temu Pastoral merupakan sarana untuk menegaskan arah pastoral. Temu Pastoral Kevikepan Kedu yang diadakan pada hari Rabu sampai Jumat tanggal 16 sampai dengan 18 Januari 2019. Diikuti oleh 100 peserta. Mereka adalah para romo, perwakilan Dewan Paroki, ketua-ketua Komisi Kevikepan, kelompok-kelompok kategorial, komunitas religius, dan lembaga karya di wilayah Kevikepan Kedu. Setelah dibuka dengan perayaan Ekaristi oleh Monsinyur Robertus Rubiat Moko, para peserta berdinamika sesuai dengan alur yang telah disiapkan oleh Dewan Karya Pastoral Keuskupan Agung Semarang. Topik fokus Pastoral Keuskupan Agung Semarang tahun 2019 disampaikan oleh Romo Yohanes Rasul Edi Purwanto. Topik Kevikepan sebagai pusat kegiatan pastoral disampaikan oleh Romo Alexius Dwi Arianto. Dipilih oleh Monsinyur Robertus Kevikepan sebagai pusat kegiatan pastoral. Nanti apa soalnya? Adalah bagaimana gereja mengambil sikap atas tahun demokrasi, khususnya pemilu 2019. Topik ini diberikan oleh Bapak Andreas Pandiangan, dosen di Fakultas Hukum dan Ilmu Komunikasi Unika Sugio Pranoto Semarang. Bagaimana umat harus bersikap? Cuma memang ada semacam perbedaan. Gereja sebagai institusi, dalam hal ini hierarki, berpolitiknya bukan berpolitik praktis, tetapi berpolitik untuk kesejahteraan bersama yang bisa kita sebut sebagai politik kebangsaan. Bisa dilakukan melalui pendidikan politik dan seruan-seruan moral untuk bagaimana kehidupan kebangsaan ini semakin baik. Sementara yang menjadi urusan awam, tanggung jawab awam adalah politik praktis. Artinya tidak sekedar memahami politik, tetapi ikut dalam proses politik. Baik politik praktis maupun politik kebangsaan. Tidak harus menjadi anggota dewan seorang awam Katolik, tetapi ikut dalam proses kehidupan bermasyarakat di tingkat yang paling rendah, dalam hal ini RT/RW. Ikut dalam musyawarah, tapi yang perlu diingat ikut bermusyawarah itu bukan demi musyawarahnya itu sendiri, tetapi demi menciptakan bagaimana kebaikan bersama di tingkat masyarakat. Dalam waktu dekat, yang menurut saya yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita berpolitik secara baik, secara bermoral dalam pemilu 2019 dengan cara menggunakan hak pilih dan mengetahui siapa yang harus dipilih. Thank you.
Kita ingat bahwa kita semua rakyat Indonesia dipanggil untuk hidup berbangsa dan bertanah air berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita semua diajak untuk bernegara secara baik, secara cerdas, secara bijaksana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup bersama di masyarakat kita Indonesia ini. Maka pemilu kali ini sungguh-sungguh menjadi kesempatan bagi kita untuk mengungkapkan kehendak rakyat, kehendak kita semua, khususnya untuk memiliki seorang pemimpin yang sungguh-sungguh memberi perhatian kepada bangsa kita, khususnya memberi perhatian pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak Anda semua untuk memanfaatkan kesempatan dengan sebaik mungkin, yakni dengan hati nurani menentukan pilihan siapa yang nanti akan menjadi pemimpin kita, yang sungguh-sungguh memperjuangkan ideologi bangsa kita, yakni Pancasila, dengan berdasarkan hidup berbangsa, yakni Undang-Undang Dasar 45, demi terciptanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya sangat menghimbau Anda semua untuk memanfaatkan kesempatan pemilu dengan sebaik mungkin. Pilihlah pemimpin yang secara cerdas, secara bijaksana. Pilihan bisa berbeda, namun jangan sampai pilihan yang berbeda ini memporak-porandakan kebersamaan kita, memporak-porandakan bangsa kita. Sebaliknya memberi warna khas bahwa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Semua demi kesejahteraan bangsa, demi kesejahteraan rakyat, dan demi kemuliaan Tuhan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi saya mengingatkan Anda semua, ingat tanggal 17 April nanti tahun ini ya, ingat-ingat, ojo golput. Pisan meneh, ojo golput. Pisan meneh, ojo golput. Selain itu, dalam temu pastoral dibahas juga berbagai informasi aktual, diskusi kelompok, dan program kerja tingkat kefikepan. Peneguhan yang disampaikan oleh Bapak Uskup menjadi gong dan sekaligus menutup seluruh rangkaian proses temu pastoral. Tim Komsos KAS melaporkan dari Muntilan.